Peluang usaha milkshake coklat menjadi sebuah bisnis yang hingga kini cukup bagus. Memulai bisnis milkshake coklat juga terbilang sangat mudah. Usaha ini menjadi sebuah pilihan bisnis yang menguntungkan. Jadi tak mengherankan banyak yang terjun ke bisnis ini. Bisnis milkshake coklat bisa dijalankan tidak kenal musim, baik itu musim panas atau musim kemarau tiba. Di mana bisnis minuman dingin ini banyak sekali dicari di saat musim kemarau tiba. Saat memulai menjalankan sebuah usaha memang perlu dilakukan strategi pemasaran yang benar supaya nantinya bisnis yang dijalankan bisa berjalan dengan lancar. Strategi pemasaran usaha milkshake coklat juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. Semua kalangan tentu sangat menyukai milkshake coklat. Dengan begitu, dalam menentukan konsumen bisnis ini tidak begitu sulit. Asalkan bisa membuat milkshake coklat dengan hasil yang enak dan menyegarkan, itu dapat menarik semua orang. Konsumen milkshake coklat memang begitu besar, bahkan juga tidak terbatas baik dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Sehingga target konsumen dalam setiap hari akan bertambah dan terus mengalami peningkatan yang cukup bagus. Dalam menjalankan bisnis milkshake coklat, pastinya membutuhkan bahan bakunya. Berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat milkshake coklat seperti susu cair, vanilla essence, es krim coklat, dan juga sirup coklat. Bahan bakunya mudah didapatkan di toko-toko terdekat, di pasar tradisional maupun di supermarket. Untuk harganya bisa dipatok mulai dari Rp5.000 sampai Rp7.000 dalam satu cup atau gelas. Dengan penentuan harga yang tidak terlalu tinggi, tentu bisa memikat banyak konsumen.